Rizky Billar menggelar pesta lepas bujang bersama teman-temannya. Ada sederet rekan yang hadir di momen itu, mulai dari Haris hingga Raffi Ahmad. Raffi Ahmad hendak membuat suasana pesta menjadi lebih seru. Ia mengajak Rizky Billar untuk minum-minum. Kalau party harus minum, open botol sama cewek-cewek, kata Raffi Ahmad. Rizky Billar menolak tegas tawaran Raffi Ahmad tersebut. Padahal sebenarnya, minuman tersebut adalah jamu yang tak diketahui sang aktor. Kata Pak Haji, jangan minum walau setetes, kata aktor yang akrab disapa Rizky Billar. Raffi Ahmad masih mencoba membujuk Rizky Billar. Ia sampai mengatakan kalau minum minuman tersebut tidak akan ditangkap polisi. Kalau minum gak ditangkap polisi, kata suami Nagita. Rizky Billar bukannya takut ditangkap, ia hanya menjaga diri dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Bukan takut ditangkap polisi, gue cuma menjaga, tegasnya lagi. Rizky Billar akhirnya mundur. Ia mengatakan siap pergi dari pesta tersebut jika terus dipaksa. Lu bilang kan pestanya cuma lucu-lucuan doang, gemes, kata Billar yang hendak pergi. Teman-teman Rizky Billar pun mengerti, termasuk Raffi Ahmad. Sang aktor tak bisa digoda dengan minuman tersebut. Sontak hal tersebut membuat Lesti Kejora dan ayah Lesti Endang Mulyana terharu dengan sikap dan ketegasan Rizky Billar yang menolak minuman tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Mohon terus doakan semoga acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar berjalan lancar sampai hari H nanti.